kita mau ke kebun apa naik gunung sih? Jalanannya berat sekali. Bagi sebagian masyarakat Papua, kebun adalah hutan. Jangan heran jika memanen hasil kebun itu, artinya kita harus masuk ke dalam hutan di belakang rumah mereka. Saya bersama mama-mama di kampung, kita akan mengadakan makan-makan besar atau piknik bersama. Nah, ini bahan-bahannya kita mau ngambil di kebun. Saya pikir kebun itu deket dari kampung, ternyata naik di atas gunung. Hambatan geografis dari kota Fakfak menuju Pulau Tarak membuat hampir tidak mungkin suplai sayur mayur dari daerah pegunungan didapat secara rutin. Ya, ini dia. Di sini dibilangnya sayur ganemo atau sayur hutan. Tapi ternyata kalau kita perhatikan ini, daun melinjo. Kalau di Jakarta, biasanya dibikin sayur asem nih. Wih, mantep. Tapi kalau di sini masyarakatnya biasanya ditumis atau dibikin santan ya, Mama ya? Iya. Dan pengetahuan-pengetahuan tentang sayur-sayur yang bisa dimasak itu mereka peroleh dari zaman dulu atau zaman nenek moyang. Bambu banyak dimanfaatkan untuk bahan baku rumah, peralatan rumah tangga, hingga bubu penangkap ikan. Bahkan, tempat buluh atau duri-duri kecil yang terdapat di dalam bambu dapat dimanfaatkan sebagai obat. Getahnya, kita mau ngambil beberapa buah pala, nanti buahnya mau kita manfaatkan sebagai pelengkap sayuran. Pasti sedep nih, segar jadinya sayurnya ya, Mama? Iya. Ini masih ada satu lagi, Mama. Iya. Fakfak memang pantas mendapat julukan sebagai kota pala. Dari mulai bagian Fakfak di Pulau Besar Papua, hingga beberapa pulau kecil di sekitarnya. Termasuk Tarak, penuh ditumbuhi oleh tanaman ini. Seru banget kan? Momen seperti ini udah jarang sekali loh saya temukan di kota besar. Tapi kalau di kampung Tarak ini, kita bisa masih sering melihat acara-acara seperti ini. Jadi mereka berkumpul dan memasak bersama-sama. Ini sudah siap semua, Mama. Nah, kita sudah siap mau bikin masakan khas dari masyarakat Tarak. Saya udah jauh-jauh kesini harus coba nih, seperti apa rasanya. Nama masakannya adalah sayur bambu. Di kampung Tarak, saat gelombang laut sedang tidak bersahabat, sayur mayur yang didapat para mama dari hutan inilah yang menjadi penyambung hidup mereka. Ubi dan pisang diolah sebagai pengganti nasi, bersanding dengan sayur bambu, masakan khas Tarak. Ini yang dinamakan sayur bambu. Ya, ini udah penuh sayurnya. Terus kita kasih tutup pakai daun serai. Ini daun serainya bukan hanya sebagai penutup saja, tapi bisa jadi bikin wangi sayur-sayurnya dan bisa lebih lezat rasanya. Bagian dalam bambu seperti panci panas untuk melunakkan sayuran. Bagi masyarakat Tarak, mengadakan acara makan bersama ini seperti ruang sosial untuk saling menyapa, bercengkrama, atau mencoba memecahkan suatu masalah. Sayur bambunya sudah masak. Ini
saya mau kasih coba. Aduh, panas mama. Soalnya udah gak sabar, pengen ngerasain. Baunya enak sekali, seger. Karena kan tadi dicampur sama ada potongan buah pala. Begitu dikasih cabai dan ditutup pakai daun serai, jadi wangi. Mantep. Sayurnya seger banget. Ada asam-asam pedes. Wah, mama enak sekali, mama. Enak. Mantap. Wah, enak. Makanannya sih sederhana, cuman rasanya luar biasa. Ini masyarakat semua berkumpul dan kita makan-makan besar. Tradisi seperti ini belum tentu kita bisa ngerasain di daerah lain. Tapi di Kampung Tarak kita bakalan terus ngerasain seperti ini. Wah, pokoknya mantep deh. Selamat makan semua. Terima kasih. Ya, sibuk makan. Bagi masyarakat Laujo yang hidup terisolir di lereng-lereng bukit, sangatlah jarang mendapatkan beras sebagai sumber makanan mereka. Tapi Dedi, masyarakat Laujo menanam talas untuk kelangsungan hidup. Ini dia. Banyak ternyata. Ini beda seperti talas yang di Bogor, atau dibilangnya talas Bogor. Biasanya kan umbinya cuma satu, satu pohon satu. Kalau di sini banyak, kita dapat banyak nih. Tapi kecil-kecil. Tuh, bulat-bulat bentuknya ya, Ibu. Seperti singkong. Nah, ini ada lagi. Sifat plasma nutfah pada talas menjadikan keladi ini dapat tumbuh dan beradaptasi di berbagai macam kondisi tanah. Tak heran jika tumbuhan monokotil ini dibudidayakan oleh masyarakat Lauje di ladang-ladang pertanian mereka. Terlalu tua. Ini isinya udah habis nih. Tapi kalau misalnya udah kita ambil begini, tumbuhannya masih bisa ditanam lagi. Kalau ditanam selagi tetap masih ada akarnya, nah nanti umbinya akan berbuah lagi. Ini sebenarnya daunnya ini bisa buat kasih makan ternak. Dan batangnya kalau misalnya yang besar, tanaman yang besar ya, itu bisa dibikin sayur. Tercatat ada sekitar 10% penduduk dunia mengkonsumsi talas sebagai sumber pangan mereka. Tumbuhan dari keluarga umbi-umbian ini banyak dikonsumsi untuk ketahanan pangan karena kandungan karbohidrat dan proteinnya yang diperlukan bagi tubuh. Kalau di sini mereka makan talasnya biasanya direbus, tapi selain itu mereka olah juga. Jadi dibikin kuliner dibilangnya alopanuhuga, artinya talas yang dibungkus dalam daun. Nah, caranya sederhana sekali, cuman diparut talasnya, dimasukin daun, terus dimasak di dalam bambu. Cuman yang bikin kerennya dari proses ini dia, alat tarutnya. Tuh. Bolako namanya ibu ya, bolako. Parutan dari batang rotan. Batang rotannya tuh di kan biasanya batang rotan tuh ada duri-durinya ya. Terus dikasih halus durinya, dikasih buang. Nah, otomatis dia kan jadi kasar tuh. Ini yang jadi parutan. Unik ya. Keren loh. Oh.
Meski pengolahan talas oleh suku Laoje sangatlah sederhana, namun olahan berbahan dasar dari tumbuhan asli iklim tropis ini kaya akan gizi. Suku Laoje hanya memanfaatkan bahan-bahan alami yang ada di sekitar seperti bambu dan rotan, sehingga jauh dari zat-zat kimia yang berbahaya bagi tubuh. Rasanya tuh sebenarnya tawar, cuman karena tadi dicampur sama garam, jadi sekarang jadi gurih. Apalagi dimasak dalam bambu, jadi rasanya enak sekali. Nah, ini biasanya makanan yang dibawa sama ibu-ibu kalau mau pergi ke kebun. Karena sini kan kebunnya jauh-jauh, naik ke bukit-bukit, ke atas gunung. Nah, ini bekalnya. Lebih enak lagi pakai sambal ini, Mama. Mantap. Racun uji. Liatin mau ke kamera. Kepiting terbesar yang pernah saya temukan nih. Ini kepitingnya ini. Mana? Ih, dapat. Canggih banget si abang ini. Ini apa ini? Rajungan apa bakau ini? Bakau. Susah megangnya tapi ya, Bang. Di sini kita bisa mendapatkan dua jenis kepiting. Kepiting bakau lebih ke pinggir pulau-pulau ya, Bang. Sama rajungan. Dia biasanya di tengah-tengah lautnya. Dan untuk menangkapnya itu ada dua jenis. Ini kayak jaring ini disebut apa di sini? Sorkok ya. Jadi cuman untuk nangkepnya ditutup gitu. Dia lagi jalan di ini di perangkap gitu ya pakai sorkok ini. Dan satu lagi ada spear gun. Terus si abang yang belakang saya tuh pakai spear gun. Jadi buat yang kepiting yang lebih besar lagi. Kepiting bakau merupakan salah satu biota laut yang berada di perairan pantai, terutama area mangrove atau bakau. Ciri pergerakannya selalu merendamkan tubuhnya di dalam lumpur atau pasir. Saya pun kesulitan mencarinya, apalagi dengan perairan yang keruh. Ditambah pergerakan kepiting yang gesit untuk membuat lubang di pasir. Gede nggak? Bisa? Cuk, tarik. Buka. Yeay! Saya juga bisa. Emang nyarinya harus jeli banget. Soalnya dia tiba kalau buru-buru gitu cepat keruh airnya, jadi dia langsung sembunyi ke dalam pasir. Kepiting bakau atau nama latinnya Chelicerata adalah satwa laut yang termasuk kelas krustasea atau hewan bercangkang. Cangkang luar atau karapas terdiri dari lapisan kapur yang banyak sehingga menghasilkan cangkang yang keras. Dalam siklus hidupnya, kepiting bakau berganti kulit hingga 18 kali. Saat proses molting atau ganti kulit ini, kepiting akan mengalami penambahan berat dan pembesaran karapas. Kepiting bakau memiliki sifat kanibalisme yang tinggi. Ada baiknya pembudidayaan kepiting bakau dilakukan dengan cara monoseks alias sejenis. Iya, terus nggak mampat, tangkap pakai tangan aja. Nggak nembus. Iya, cangkangnya kan keras. Keras banget. Berapa kilo ini? 2 kilo ada lah. Liatin mau ke kamera.
kepiting terbesar yang pernah saya temukan nih. Pernah saya lihat kayak begini. Nih hati-hati ya capitnya ya, kalau kena bisa putus jari. Hasil tangkapan akan dijual ke pengepul dengan harga jual yang lumayan tinggi. Rata-rata Rp100.000 per kilogramnya di daerah Pargadungan ini. Permintaan kepiting bakau ini terus meningkat. Tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam negeri, kini telah merambah hingga ke luar negeri. Di restoran-restoran seafood, kepiting merupakan salah satu primadona makanan yang menjadi incaran. Selain dagingnya yang empuk dan lezat, dagingnya pun menyehatkan. Meski mengandung kolesterol, namun makanan ini rendah kandungan lemak jenuhnya. Kepiting bakau bisa mencegah pengerusakan kromosom dan meningkatkan daya tahan terhadap infeksi virus dan bakteri. Bagian yang paling enak ini dari kepiting, capitnya. Karena dagingnya paling banyak di sini. Emang enak banget ya. Bisa menikmati hasil tangkapan sendiri. Rame-rame, bertiga. Apalagi masih seger-seger, langsung dibakar. Rasanya masih manis banget. Pokoknya beda banget kalau kita nikmati kepiting dari restoran pastinya. Beberapa jenis ikan karang yang memiliki daya jual yang sangat tinggi, tapi pengambilannya itu nggak bisa sembarangan, ya Pak? Kalau sembarangan itu bisa menurunkan harga jualnya. Ini nama mancingnya adalah mancing ikan hidup dan tekniknya dibilangnya kedo-kedo. Benangnya itu tidak menggunakan benang senar, melainkan menggunakan kawat. Tuh, kawat kecil, tipis. Nah, ini di ujungnya dikasih umpan. Umpannya itu bukan umpan hidup, melainkan umpan bohongan. Menjalankan perahu dengan terus menarik-narik umpan menjadi kunci utama keberhasilan dalam teknik memancing kedo-kedo. Dapat? Dapat. Ikannya dapat. Ini cara nariknya, nggak boleh buru-buru, harus pelan-pelan sekali. Karena kan kondisi ikannya tuh harus tetap hidup. Kalau terlalu cepat, ikannya bisa kaget dan mati. Itu ikannya tuh, kelihatan. Dia tidak mati kan? Sini besar-besar begini ikannya. Wah, keren banget. Ikan sunu. Ini salah satu ikan yang kalau dijual per kilonya mahal. Beruntung banget ya dapat. Upaya menggiurkan dari hasil tangkapan ikan karang ini membuat sebagian besar penduduk distrik Karas memilih untuk memancing kedo-kedo. Para nelayan di sini melakukan sistem tebang pilih dalam memancing, yang tentu saja menguntungkan bagi kelestarian spesies ikan. Hihi, kita dapat 2 ikan. Kondisinya masih teler. Dia soalnya kaget habis dari laut langsung masuk perahu. Makanya itu di tiap-tiap perahu nelayan itu harus ada bak penampungan seperti ini ya, Bapak. Ini dimaksudkan biar ikan-ikan tangkapannya bisa tetap segar dan hidup. Terus dinaungi Dewi Keberuntungan, kali ini mata kail yang saya lempar ternyata juga disambar. Itu Bapak, kasih tarik. Ya. Wah, ini. Ya, dapat lagi.
yang ditangkap itu ada ukuran-ukurannya. Kalau yang besar tadi masuk ukuran? Oh, dibilangnya up. Up itu artinya ukuran 1 kilo ke atas. Kalau ini mungkin cuma setengah kilo ya? Tapi nanti kita coba saja bawa ke keramba. Kita timbang kira-kira ini ada berapa kilo. Paling setengah kilo ya. Sudah sampai di kerambanya, ikan yang sudah kita pancing, yang kita dapat tadi pagi, akan ditimbang dan dijual di sini. Mudah-mudahan ukurannya pas ya, masuk untuk dijual. Mau lihat dong? Ya, gede sekali kan? Keramba inilah yang menjadi pit stop atau pemberhentian bagi nelayan kedo-kedo di perairan Karas. Kerapu sunu umumnya berwarna merah-orange, dengan bintik-bintik hijau kebiruan di seluruh badan. Bentuk ujung sirip ekor kerapu sunu rata, dan pada bagian punggungnya memiliki sirip dengan duri 7-8 buah. Wah, ya inilah kumpulan-kumpulan ikan koi. Mirip ya merah-merahnya kayak ikan koi. Dan ini bermacam-macam jenis ikan sunu dan ikan kerapu. Kalau yang merah-merah ini dibilangnya ikan sunu. Jadi tungsing bilangnya ya. Tungsing, ada caising, ada satu lagi? Saising. Taising. Ya, serba sing semua. Setiap bulan akan ada sebuah kapal besar yang menjemput ikan-ikan ini dan membawanya ke Pulau Bali. Di Pulau Bali, ikan-ikan ini akan kembali dikarantina dan dipersiapkan untuk pengiriman ke luar negeri. Soalnya kan minimal harus 0,6 kilogram. Itu kurang dari 0,5 ya? Beratnya kurang, jadi harus kita lepas. Ayo Pak Din, kita kasih lepas. Rela toh? Iya, memang harus rela. Jadi peraturannya memang harus kita rilis kembali kalau yang kurang dari kategori. Biar dia akan jadi besar, baru kita tangkap lagi. Ikan sunu dan kerapu pantas dikatakan sebagai ikan mahal. Tak cukup perawatan saat pertama kali sampai di keramba dengan penyuntikan vitamin dan pengguntingan sirip. Tetapi ikan-ikan ini juga harus kembali mandi. Pernah dengar yang namanya ikan dimandiin? Gak pernah kan? Baru kali ini saya mau lihat ikan dimandiin. Bukan hanya dimandiin, tapi dibersihin juga semuanya. Padahal seumur hidupnya dia udah main-main di air ya. Jadi dia dikasih vitamin, terus sirip-siripnya digunting, itu untuk mencegah kena bisul. Udah gitu mandinya ternyata menggunakan air tawar yang dicampur sama obat anti kutu. Jadi biar dia selalu sehat. Di kolam penampungan, setiap 3 hari sekali ikan-ikan ini harus mandi dengan obat-obatan untuk menjaga stamina agar tetap sehat sampai nanti proses pengiriman dengan menggunakan kapal. Tak hanya menampung ikan, untuk memenuhi permintaan pasar, di keramba ini juga ada jenis udang besar atau lobster. Gede banget. Emosi jiwa. Aduh. Pernah lihat gak sih lobster sebanyak ini ngumpul? Enggak kan? Saya juga baru pertama kali ini lihat. Oh, baru ganti kulit ini. Oh, jadi masih lunak? Iya, lembek. Oh iya. Wah. Ditampar-tampar. Lobster juga termasuk salah satu hasil laut yang mempunyai nilai jual tinggi. Meski telah dibudidaya di air tawar, lobster dari laut tetap menjadi favorit. Nggak mau lepas.
ngegemesin lobsternya, warnanya merah jambu. Tuh lihat tuh. Ini salah satu komoditi yang sangat menjanjikan buat nelayan Indonesia. Lobster, ikan kerapu dan ikan sunu. Harganya di sini aja udah ratusan ribu. Gimana kalau udah sampai ke kota besar, bahkan diekspor sampai ke luar negeri? Harganya bakal berlipat-lipat lagi. Kebayang dong. Hebat ya. Mendoakan si gadis atau ini Maya biar dia pokoknya sampai besarnya sukses, sejahtera, punya anak banyak. Tradisi suku Lauje merupakan aturan adat turunan dari para leluhur yang menjadi acuan perilaku sehari-hari. Ketika seorang anak sudah akil balig, maka orang tuanya wajib melakukan prosesi kikir gigi kepada anaknya sebagai simbol tahapan menuju dewasa. Prosesi memapar gigi dalam berbagai literatur budaya merupakan simbol pergantian perilaku menjadi manusia sejati. Upacara kikir gigi atau di sini bilangnya manun sualoy adalah upacara adat yang sangat terpenting buat masyarakat suku Lauje. Ini adalah upacara pendewasaan anak-anak. Sedikit berbeda dengan prosesi memapar gigi di daerah lain, yaitu pada alat yang digunakan. Suku Lauje menggunakan batu kali untuk memapar gigi. Terdapat juga beberapa sajian seperti 9 macam dedaunan, hasil bumi dan koin logam sebagai mahar yang tertata rapi dalam baki kuningan. Salah satu tahapan prosesi yang menandakan seorang anak pada suku Lauje telah dewasa diawali dengan makan sirih pinang yang dilanjutkan dengan memakan sajian hasil bumi yang disimbolkan dari buah pisang. Selama prosesi Manusualoy, seorang anak yang menjalani tahapan prosesi pendewasaan ini dilarang berbicara. Dia harus berhasil menahan rasa nyeri dan menahan perkataan hingga prosesi dinyatakan selesai. Nah, ini proses selanjutnya, dibilangnya proses mensucikan diri. Jadi ada beberapa jenis dedaunan yang diambil dari hutan, kemudian dicampur sama itu bunga dari pohon pinang. Itu dicampur jadi satu, nanti setelah itu dia akan dibasuhin ke gadis yang habis dikikir giginya. Puncak dalam prosesi Manusualoy adalah membasuh diri dengan campuran dedaunan dan bunga pohon pinang. Pada tahapan ini, seorang anak yang sudah dikikir giginya membasuh tiap bagian tubuhnya sembari menghaturkan doa kepada Ilahi agar diberikan keselamatan, kesuburan, kewaspadaan, kebijaksanaan, serta pasangan dalam kehidupannya ke depan. Dalam proses bedak ini, semua orang bisa ngebantu. Itu maksudnya untuk mendoakan si gadis atau ini Maya biar dia pokoknya sampai besarnya sukses, sejahtera, punya anak banyak. Begitu ya, Ibu ya? Jadi saya mau ikutan dalam proses bedak ini. Prosesi Manusualoy hanya dilakukan sedari matahari terbit hingga tengah hari sebelum matahari tepat di atas kepala. Karena suku Lauje meyakini bahwa matahari pagi merupakan sumber kehidupan. Mereka percaya bahwa matahari akan selalu menjadi penerang jalan layaknya pelita yang disimbolkan melalui lilin dari getah damar. Sania Sanu Eleo. Itu artinya itu adalah matahari. Berarti Maya sudah dianggap dewasa, sudah wajib mengikuti semua adat-adat. Kalau misalnya melanggar adat, dia pasti akan kena sanksi. Dan sudah boleh mencari pasangannya. Sudah boleh menikah ya. Aduh, kalah ini. Sudah boleh menikah. Jadi sudah dewasa. Bisa lihat nggak Maya giginya? Coba lihat. Sudah rata. Oh, itu.
rata bagian atasnya. Jadi cantik, itu merupakan salah satu tanda selain pendewasaan juga memang untuk kerapian gigi. Bukan hanya buat cewek, cowok juga ya, laki-laki juga. Bapak juga, seperti itu dulu. Coba Bapak lihat giginya Bapak. Tuh, yang laki-laki juga seperti itu. Yang besar buka gigi. Nah, itu semua rata. Sebagai penutup prosesi, kepala adat menyiram kaki kami dengan campuran air dan bunga pohon pinang. Sebagai simbol, agar kelak anak-anak yang sudah dinyatakan dewasa melalui Manusualoi berhati-hati dalam melangkah dan mengambil keputusan. Besok, di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Dia terlilit, Pak. Ini pakai kayak kalau yang kedua, mantap ya.